Himpunan Pengusaha Kahmi saat ini melakukan acara Rapat Kerja Nasional 2 di Jakarta, tempatnya Hotel Sahid, Jalan Sudirman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berkumpul di acara Rapat Kerja Nasional HIPKA kedua, Rakernas kedua HIPKA, Himpunan Pengusaha Kahmi, dan akan dilanjutkan oleh seminar bisnis. Selamat datang kembali lagi. Terima kasih Ketua Dewan Penasihat HIPKA, Bapak Sutrisno Bahir, Ketua Majelis Nasional, Kurator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Bapak Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum BPP HIPKA Bapak Tubagus Parin, Wakil Ketua Umum HIPKA Bapak Subandrio, Sekretaris Jenderal BPP HIPKA Bapak Nur Hadi Musawir, dan semua yang hadir, ketua-ketua BPD HIPKA seluruh Indonesia. Selamat datang di Jakarta. Dan di Zoom ada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Selamat bergabung. Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan juga sudah bergabung. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Aditya Bakri. Acara akan kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Kita akan terus untuk bergerak untuk mengembangkan
spirit entrepreneurship di internal kami. Karena banyak sekali anggota-anggota kami yang terlibat di wilayah politik, perlunya IKA itu adalah ingin menampung, mengembangkan, membesarkan alumni-alumni HMI yang bergerak di sektor ekonomi dan bisnis. Nah, itulah tentunya IKA. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari jumlah wirausaha entrepreneur di beberapa negara Indonesia ini masih sangat kecil, yaitu sekitar 3,47% dari jumlah penduduk. Singapura saja itu 8,76%. Jadi memang ini penting untuk selalu dikembangkan visi ekonomi di internal kami agar upaya untuk melahirkan kader-kader nasional seperti Mas Sutrisno Bahir, seperti Mas Sandiaga Uno, seperti Mas Anin, itu lahir lewat kita. Kami. Karena untuk saudara-saudara yang dulu besar menjadi saudara nasional, upaya untuk perintisan dengan kompetisi yang sangat luar biasa di tengah era pertarungan digital ini membutuhkan sebuah semangat, tenaga, pikiran, kekuatan secara kolektif agar kita bisa tumbuh besar dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat umat masyarakat dan bangsa. Majelis Nasional kami menginginkan nanti untuk acara-acara HMI, acara-acara kami tidak usah lagi lah, mungkin tidak usah langsung datang ke IKA, IKA nanti. Katanya minta berapa yang nah, gitu. Itu sudah selesai di Mas Desa. Amin. Majelis Nasional kami itu mendirikan Universitas Insan Cita Indonesia dan berapa sulitnya untuk mencari dana. Ya, kita berharap kalau IKA besar kan Mas Ban, tidak usah lagi pilih-pilih bahwa proposal dan IKA kita butuh 100 miliar, nah, masih kurang. Nah, ada jawaban-jawaban kayak gitu kan enak jadinya. Itu adalah merupakan cita-cita besar dan kita akan bisa membangun kreativitas, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Kadminiyah, itu untuk bermanfaat buat umat dan masyarakat bangsa.